Tahukah anda Ibrahim Haji Yaakob, tokoh kemerdekaan dua negara, dilahirkan di Temerloh? Ibrahim Haji Yaakob dilahirkan pada 27 November 1910 di Tanjung Kertau, Cenur, Temerloh. Berasal dari keturunan Bugis di Sulawesi Selatan, di mana ibu bapanya merantau ke Riau dan seterusnya ke Temerloh. Ibrahim mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu di Tanjung Kertau pada tahun 1918. Pada tahun 1928, beliau telah dipilih menjadi guru pelatih di Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI di Tanjung Malim, Perak, di mana di situlah beliau mula didedahkan dengan perjuangan nasionalisme. Pada tahun 1929, Ibrahim dan rakan-rakannya telah mewujudkan satu persatuan sulit yang berhaluan sosialis, iaitu Ikatan Semenanjung Malaya Borneo. Walaupun nama Ibrahim mulai berkembang di Indonesia, beliau sesekali tidak akan lupakan tanah kelahirannya Malaya ataupun Malaysia. Pada tahun 1973, beliau pulang semula ke tanah kelahirannya setelah berpuluh tahun menjadi rakyat negara jiran. Pada 8 Mac 1978, tokoh politik Nusantara ini pergi menghadap penciptanya bersama-sama impiannya Melayu Raya, Indonesia Raya, yang tak dapat direalisasikan sepanjang hidupnya. Pejuang nasionalis ini mendapat penghormatan tertinggi dan dikebumikan sebagai pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata.